Nah, pemerintah telah menegaskan tanggal 6 sampai tanggal 20 dilakukan pengetatan. Dan dalam pengetatan itu dengan asesmen yang ketat, asesmen tingkat 4, telah ditetapkan 43 kabupaten kota dilakukan pengetatan, yaitu di Aceh, di Kota Banda Aceh, Bengkulu, Kota Bengkulu, Kota Jambi, Kota Pontianak, Kota Singkawang di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Palangkaraya, Lamandau dan Sukamara, di Kalimantan Timur, di Berau dan Kota Balikpapan dan Bontang, kemudian Kalimantan Utara di Bulungan, Kepulauan Riau di Bintan, Kota Batam, Tanjung Pinang, dan Natuna, di Lampung, di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, di Pringsewu, kemudian di Maluku, Kepulauan Aru, Maluku, Kota Ambon, NTT, Kota Mataram, Lembata, dan Nagaekeo, Papua di Bovendigul, dan juga Kota Jayapura. Di Papua Barat, ini yang juga kenaikan tinggi, yaitu Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama, Riau di Kota Pekanbaru, kemudian Sulawesi Tengah di Kota Palu, Sulawesi Tenggara di Kota Kendari, Sulawesi Utara di Kota Manado dan Kota Tomohon, Sumatera Barat di Bukit Tinggi, Padang, Padang Panjang, dan Kota Solok, Sumatera Selatan, Lubuk Linggau dan Palembang, Sumatera Utara, Kota Medan, dan Kota Sibolga. Nah, terhadap daerah-daerah ini, kami minta kepada para gubernur dan juga bupati wali kota untuk menjalankan PPKM Mikro secara ketat. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.